Chandra harus pamit. Fajar Zulfikar juga pamit, listeners. Ketemu lagi besok ya. Bye-bye. Sip. Panas, panas. Bosan, eh. Bosan apa, eh, kamu? Oh, hiburan. Apa hiburan mah banyak, atuh. Kasudirman, Braga, hiburan hungkul, atuh. Siapa kena pijit, wae. Lain eta, Persib. Atuh, danya. Kamari Persib main di Pilpres. Komplain didinya, mah. Aina Persib teh main, sok. Riwe, kangen, kumaha. Ya, Jar. Persib kan kemarin teh kalah di Pilpres, ya. Di Piala Presiden, udah gitu nggak lolos. Jadi, wae nggak bisa nonton lagi pertandingannya. Gimana nggak kangen, atuh? Memang sih benernya momen-momen pas nyetadion teh bikin kangen, bener teh. Terus nonton bareng atau kita bisa merayakan euforia kemenangan Persib teh itu yang ditunggu-tunggu udah kumaha nya jadi budaya atuh di dieu mah nya. Nah, bener Jer, nonton Persib, nungguin kabar dari Persib, itu teh udah jadi kebiasaan kita para boboto. Makanya saya mah selalu update lewat simamong.com, rek ripu, rek butut. Ah, bae we nu penting mah kudu aya kabarna. Iya, itu dia salah satu bentuk kecintaan boboto oge merenya. Segala macam dinantikan. Update info apalagi pemain-pemain tah. Nu anyar cenah rek aya deui, tapi mana? Eta Jer, eta teh budaya. Ya, komo nungguin kabar pemain baru. Mana? Kita teh menanti-nantikan. Kela. Cenah mah kan rencana TC Persib teh. Ya sugan we atuh pangke di TC aya pemain anyar. TC naon? Kebon kelapa. Di TC eta mah. Tiga kamari gosip mah ma, Schneider datang lo picik. Ya tuh tenang naon sabar we lah. Kita mau bobotoh bersabar saja, kita nantikan insya Allah yang terbaik buat Persib. Mungkin kamari Radovic juga baru beres evaluasi sama tim pelatih, sama manajemen. Kalem atau bertahap atau sabar-sabar, kaburu lo picik nang ngolotan lah. Emang sekolot sih, ya, Tama. Ayo, Sudirman. Ayo, suka terkasih Sudirman.